Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah binikmatil Islam wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Allah masih berikan kepada kita ya ikhwah kesempatan dalam bentuk kesehatan, kelapangan sebagai bukti cintanya Allah kepada kita, dan tak sepatutnya ya ikhwah kita berkhianat atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Lantas dengan itu kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, kita lupa bersyukur kepada Allah, kita senantiasa bermaksiat, kita senantiasa berbuat amal keburukan, sehingga tidaklah terbetik dalam hati kita ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ya ikhwah azanillahu wa iyyakum, ketika nikmat itu kita peroleh, maka bersyukurlah. Ingatlah bahwasanya bisa jadi suatu waktu Allah tarik nikmat itu, lantas Allah balas dengan azab yang mana itu akan membuat kita sadar bahwasanya hal-hal yang telah kita lakukan akan berimbas kepada diri kita sendiri. Dan Allah Maha Adil ayul ikhwah. Allah adil atas segala ketetapannya. Kemudian tak lupa kita salawatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai bukti rasa syukur kita, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan dengan bukti cinta yang sebenarnya adalah dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, melakukan segala hal yang itu mencontohi kehidupan dan keseharian dari Nabi kita. Dan itulah hakikat cinta yang sebenarnya ayul ikhwah. A'adzanillahu ayyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali di pertemuan, di lanjutan pertemuan kita di pembahasan kisah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memberikan semangat, memberikan motivasi kepada diri kita bahwasanya mencontohi, mempelajari serta memahami kisah para nabi adalah amalan yang mulia, adalah prestasi dan juga sesuatu yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik. Karena kebanyakan fenomena-fenomena sekarang ini bahwasanya anak muda kita, generasi muda kita, dan tak terlepas juga para penerus Islam, mereka mulai tertarik, perlahan-lahan mulai termotivasi untuk mengikuti gaya-gaya orang kafir. Mereka lebih suka mengikuti hal-hal tabiatnya orang-orang kafir. Sedangkan dari ciri khas Islam itu sendiri, ciri khas dari seorang muslim itu sendiri, perlahan sudah mulai mereka tinggalkan. Dan ini adalah kekhawatiran dan juga kerugian bagi kita sebagai kaum muslimin. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan kembali motivasi seorang muslim itu mencontohi Islam yang baik adalah dengan mempelajari bagaimana perjuangan para rasul, bagaimana perjuangan para nabi dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ya ikhwah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita dalam kitab yang sama, yaitu kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Ayol ikhwah adhanillahu wa iyyakum jami'an. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seorang sosok nabi yang mana nabi ini terkenal kisahnya sebagai orang yang mulia, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, yang mana kita kembali mengingatkan bagaimana perjuangan dari Nabi Zakaria ini untuk memperoleh keturunan, perjuangan seorang bapak, perjuangan seorang suami, dan perjuangan seorang kepala rumah tangga dalam memenuhi keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berputus asa, dengan semangat dan percaya diri, serta menyerahkan segalanya kepada Allah yang akan menentukan kebaikan kepada dirinya. Demikianlah motivasi dari Nabi Zakaria. Kemudian ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, dari perjuangan Nabi Zakaria, dari istiqomahnya Nabi Zakaria dalam doanya, dalam usahanya, dan juga dalam perjuangannya untuk mendapatkan keinginannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan kelahiran seorang pemuda, seorang anak, yang mana anak ini adalah anak istimewa. Dan inilah kisah nabi yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Khawatir kiram azanillahu wa iyyakum jami'an. Lahirnya Yahya sebagai kabar gembira, juga sebagai permata hati seorang Nabi Zakaria, di mana Yahya ini lahir atas usaha dan doanya yang mana telah Nabi Zakaria lakukan sepanjang hari, sepanjang tahun. Maka Yahya ini adalah bentuk hadiah, bentuk nikmat, dan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Yahya lahir, Nabi Zakaria sangat bergembira hati. Sesuai dengan harapannya, sesuai dengan keinginannya, ia mendapatkan penerus dalam dakwahnya. Khawatir kiram adhanillahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya Nabi Yahya ini adalah putranya Nabi Zakaria. Jadi ayah dari Nabi Yahya adalah Nabi Zakaria alaihissalam, juga berasal dari keturunan seorang nabi, lahir juga sebagai seorang nabi. Dialah Yahya alaihissalam. Ikhwan, bahwasanya disebutkan dalam riwayat yang bahwasanya Nabi Yahya adalah nabi yang dilahirkan dalam keadaan perjuangan. Dalam artian adalah dalam masa perjuangan Nabi Zakaria dalam memperoleh keturunan, maka hal itu dimaknai oleh para ulama bahwa Yahya ini adalah bentuk perjuangan dari seorang ayah, dari seorang ibu, maka lahirlah dia. Dan dari Yahya ini pun Allah tidak memberikan sembarang anak. Dalam artian Allah tidak memberikan seorang bayi ataupun seorang anak yang lahir dari keluarga Zakaria, kecuali itu sudah mendapatkan rekomendasi dan juga kemuliaan dari Allah itu sendiri. Karena Allah ingin menjawab doa dari hambanya Zakaria, maka atas perjuangan nabinya, rasulnya, tidak mungkin Allah memberikan kualitas yang sembarang. Tidak mungkin Allah itu memberikan anak yang tidak memiliki potensi, melainkan Allah berikan rezeki berupa anak yang soleh bernama Yahya. Disebutkan ayat azanillahu wa iyyakum jami'an, saking mulianya Yahya, Allah sendiri yang memberi nama kepadanya. Bayangkan bagaimana seorang Rabb, seorang Allah, pencipta, maha besar, maha berkehendak, menghendaki seorang bayi yang mana bayi itu ia beri nama sendiri bernama Yahya. Maka disebutkan di sini ayat ikhwa adhanillahu wa iyyakum jami'an bahwasanya Yahya adalah nama khusus yang telah Allah berikan kepada bayi Zakaria. Yang mana nama ini belum ada sebelumnya di permukaan bumi ini. Jadi pertama sekali ada nama bernama Yahya di permukaan bumi. Dan orang yang memberi nama itu adalah bukan juga orang sembarang, yaitu Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama langsung kepada bayi Zakaria bernama Yahya. Khatil kiram adhanillah wa iyyakum jami'an. Dan kita ketahui bagaimana posisi Yahya ini lahir dari keluarga seorang nabi, Zakaria. Dan otomatis pendidikan yang didapati oleh Yahya bukanlah pendidikan yang sembarangan. Bukanlah pendidikan yang sebagaimana kita lihat bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya sekarang. Kebanyakan dididik dengan zaman, dididik dengan perkembangan globalisasi, dididik dengan HP, dididik dengan game dan lain sebagainya, dididik dengan HP dan alat-alat komunikasi lainnya. Tidak, Nabi Yahya dididik dengan ilmu oleh Nabi Zakaria, dididik dengan Taurat pada saat itu oleh Nabi Zakaria. Maka disebutkan di sini, ikhwa'adhanillahu wa iyyakum jami'an, Yahya adalah anak yang cerdas. Dari kecil dia sudah memiliki bakat keilmuan yang masya Allah. Disebutkan di sini bahwasanya Yahya adalah anak yang cerdas dan juga bijaksana. Sejak kecil bahwasanya ia sudah nampak ciri khasnya sebagai orang yang nantinya akan menjadi seorang nabi. Yahya ini dikenal waktu kecilnya memiliki sikap yang amat bijaksana dalam mengambil sikap. Bahkan itu terlihat dari semenjak ia kecil. Dari semenjak ia kanak, masa anak-anak, ia sudah menampakkan ciri khas sebagai seorang yang adil, orang yang bijaksana dan orang yang cerdas. Buktinya ia sudah mampu memahami Taurat, ia sudah mampu memahami bahasa, ia sudah mampu memahami tentang kebijakan, kebaikan, dia sudah mampu memahaminya. Yang itu tak terlepas dari pendidikan seorang Nabi Zakaria, ayahnya, kepada anaknya Yahya alaihi wassalam. Khatil kiram adhanillah wa iyyakum jami'an. Disebutkan di sini bahwa fisik dari Nabi Yahya ini adalah seorang anak yang gagah, tegap dan gagah, dan dia memiliki wajah yang tampan dan juga tubuh yang putih dan bersih. Demikian sebagaimana diriwayatkan dalam kitab ini. Dan ini disampaikan oleh Zakaria sendiri. Tapi disampaikan oleh Nabi Zakaria sendiri ketika pada saat itu Rasulullah SAW Isra ke langit, dan ia bertemu dengan Nabi Zakaria. Rasulullah bertemu dengan Nabi Zakaria, lalu Rasul bertanya, "Wahai Abu Yahya, bagaimana keadaan Yahya pada saat itu?" Maka Nabi Zakaria mengabarkan kepada Nabi, "Sesungguhnya anakku adalah pemuda yang cerdas, pemuda yang bijaksana, dan ia berwajah tampan sekaligus berbadan yang bersih." Demikian. Khatil kiram adhanillahu wa iyyakum jami'an. Saking cerdas dan bijaksananya Nabi Yahya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Maryam yang bunyinya wa ataina hukma sabiyya. Dan ini ditujukan kepada Yahya. Ini hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya. Wa ataina hukma sabiyya. Jadi kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan hikmah kepada seorang anak kecil. Siapakah anak kecil ini? Ialah Yahya. Disebutkan dalam riwayat, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah berikan hikmah kepada anak kecil yaitu Yahya dari sejak kecil. Disebutkan ayol ikhwah dalam riwayat bahwasanya ketika itu dan lumrahnya anak-anak di usia balita atau di usia anak-anak, mereka itu cenderung kepada hal-hal yang mereka gemari. Mereka cenderung kepada hal-hal yang mereka sukai. Dan mereka tidak berpikir apakah ini baik atau buruk. Yang penting apa yang ia sukai, apa yang ia senangi, maka mereka akan melakukannya. Dan itulah lumrahnya anak-anak. Tetapi berbeda ayul ikhwah pada dirinya Yahya ini. Dari semenjak kecil ia sudah sangat bijaksana. Saking bijaksananya hingga pada saat itu terdapat segerombolan anak yang mengajak Nabi Yahya untuk pergi bermain, pergi bermain di padang pasir. Disebutkan di sini. Lantas pada saat itu apa yang jawab oleh Yahya? Yahya mengatakan, sesungguhnya bermain-main itu hanya akan melalaikanku dari Allah, akan melalaikanku dari ketaatan. Sedangkan aku berdiam diri di sini akan mendapatkan nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermain-main itu hanyalah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan ketaatan kita kepada Allah. Demikian. Bagaimana anak yang berumur kecil, anak-anak yang berumur masih kanak-kanak bisa berpikir bijak demikian. Ia lebih mementingkan ketaatan, ia lebih mementingkan ketakwaan, dan ia rela meninggalkan kesenangan demi ketaatan. Dan ini pun mungkin sulit bagi orang dewasa, sulit bagi orang yang sudah baligh, sulit mereka untuk memahami hal ini. Mereka masih disibukkan dengan foya-foya, mereka lebih disibukkan dengan dunia luar. Mereka meninggalkan salat, mereka meninggalkan puasa. Mereka berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mereka sudah baligh, padahal mereka sudah berakal, mereka sudah berumur dewasa. Dan itu pun sulit didapati oleh orang yang dewasa. Lantas berbeda dengan Nabi Yahya alaihissalam, ikhwan. Di umur yang kecil ia sudah mampu berpikir bijak. Maka ketika hal itu didengar oleh teman-teman dari Nabi Yahya, ketika mereka mengajak mereka bermain, lantas Nabi Yahya mengatakan tidak, sesungguhnya itu akan melalaikanku dari Allah. Maka disebutkan oleh dalam riwayat bahwa teman-teman, sesungguhnya Yahya ini adalah bukan seorang anak-anak. Demikian. Demikian faidah dari Nabi Yahya alaihissalam tentang bagaimana kedewasaan dan juga kebijaksanaannya dalam berfikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini mengabarkan bahwasanya kelak si Yahya akan menjadi bocah, akan menjadi seorang anak yang luar biasa bijaksananya dengan wa atina hukma sabiyya. Khairul kiram, adzinallahu wa iyyakum jami'an. Di sini juga ditekankan bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam diajarkan tentang Taurat kepada Yahya dari semenjak kecil. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria mendidik Yahya dengan ilmu, mendidik Yahya dengan Taurat, yang artinya pada saat kecil Nabi Zakaria sudah mendidik Yahya untuk menghafalkan, untuk memahami dari isi Taurat. Dan itulah bagaimana pendidikan seorang Nabi kepada anak-anaknya. Dan itu semestinya kita contoh, ya ikhwah, untuk orang tua di zaman sekarang. Untuk kita sebagai sosok orang tua, ya ketika kita menginginkan kebaikan bagi anak kita, maka didiklah anak itu dengan Al-Quran. Didiklah anak itu dengan ilmu. Bukan mendidiknya dengan HP, mendidik dengan game, mendidik dengan membawanya ke taman-taman bermain. Ya itu hanya sebagai tahsin, hanya sesekali boleh kita lakukan. Tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai pendidikan anak, maka niscaya tumbuhnya anak kita itu bukan tumbuh dalam ketakutan ataupun tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka akan tumbuh dengan gayanya orang barat, gayanya orang-orang kafir dalam memahami kehidupan ini. Tetapi orang-orang yang dididik semenjak kecil dari anak, dari semenjak kecil ia dididik dengan Al-Quran, dididik dengan hadis, dididik dengan pemahaman-pemahaman agama yang sahih, maka akan tumbuh besar menjadi orang yang bijaksana nantinya. Ini contohnya ya ikhwah. Bagaimana disebutkan Zakaria mendidik Yahya dari semenjak ia kecil dengan Taurat, dengan ilmu. Maka ia menjadi seorang pemuda dan juga tumbuh menjadi orang yang bijaksana ketika dewasanya nanti. Dan itu terbukti ayol ikhwah. A'adhanillahu wa iyyakum jami'an. Bagaimana semenjak kecil kita kenalkan ia dengan Allah, kita kenalkan ia dengan Rasul, kita kenalkan ia dengan Al-Quran, kita kenalkan dia dengan kebaikan. Kita ajarkan mereka tentang ma'ruf dan kita ingkarkan kepada mereka tentang yang mungkar. Dari kecil kita bina, ini haram, ini halal. Kita sampaikan ini tidak boleh, ini boleh. Dari semenjak kecil kita ajarkan tentang hal itu, niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang bijaksana, yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatil kiram, adzinallahu wa iyyakum jami'an. Demikian bagaimana nikmatnya mencontohi para Rasul Allah dalam kehidupan kita ini. Tak terlepas dari ilmu, tak terlepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhallahu wa iyyakum jami'an, disebutkan Yahya menyibukkan kesehariannya dengan hal yang bermanfaat. Hal ini diriwayatkan bahwasanya maksud hal yang bermanfaat ini, Yahya ini disibukkan dengan ilmu, disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia diajarkan tentang kebaikan-kebaikan senantiasa oleh ayahnya Zakaria alaihissalam. Kemudian Yahya kecil. Ketika Nabi Yahya ini kecil, disebutkan bahwasanya Nabi Yahya ini sangat baik kepada makhluk Allah. Apa maksudnya? Bahwasanya Yahya ini sangat perhatian, sangat menyukai, sangat mencintai hewan-hewan dan tumbuhan. Jadi dia tidak hanya memperbagus muamalahnya atau kesehariannya dengan manusia, melainkan dia juga sangat baik dan juga sangat mencintai makhluk Allah seperti hewan dan binatang. Dalam artian adalah memiliki sifat rifqu bil hayawan. Jadi dia sangat mencintai makhluk-makhluk Allah seperti hewan dan tumbuhan. Hal ini disebutkan bahwasanya dalam sebuah riwayat juga ketika Yahya sedang duduk di sebuah tempat, berada di padang pasir pada saat itu, ia melihat teman-temannya menyakiti ataupun mengganggu hewan-hewan yang ada pada saat itu. Lantas Yahya pun mendatangi anak-anak itu lalu memerintahkan mereka untuk berhenti melukai ataupun menyakiti hewan-hewan tersebut. Lantas setelah hewan-hewan itu dilukai atau disakiti oleh teman-temannya, maka Yahya datang serta mengambil hewan tersebut dan memberi makan. Disebutkan di sini bahwasanya ketika hal itu, pada saat itu orang-orang, anak-anak pada umumnya menyakiti hewan, mempermain-mainkan hewan sehingga menyakiti, melukainya. Lantas berbeda dengan Nabi Yahya, ia malah mendatangi hewan tersebut, memberi makan lalu menyayanginya. Demikian. Khawatil kiram adhanillahu iyyakum jami'an. Dari kecil ia sudah memahami tentang cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan menyakiti, tetapi dengan menyayangi serta memberikan perhatian yang baik. Ikhwatil kiram, adhanillahu wa iyyakum jami'an. Dan itu Allah balas. Maksudnya di sini, ikhwatil kiram, ketika kita memberi orang susu, maka orang juga akan membalasnya dengan susu. Itu ibaratnya. Peribahasanya, ketika kita berbuat kebaikan, niscaya orang yang kita berikan kebaikan itu akan membalasnya dengan kebaikan pula. Ketika Nabi Yahya alaihissalam berbuat baik kepada hewan, maka hewan-hewan itu sangat mencintai Nabi Yahya, sangat menyayangi Nabi Yahya. Bahkan disebutkan dalam riwayat ayul ikhwah, ketika Nabi Yahya sedang salat. Ketika Nabi Yahya sedang salat, yang pada saat itu hewan-hewan itu sedang lewat, sedang melakukan perjalanan lewat di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Lantas apa yang dilakukan oleh hewan tersebut? Hewan tersebut berhenti sampai selesainya salat dari Nabi Yahya. Bayangkan, ayol ikhwah. Bayangkan, hewan saja yang kita katakan mereka tidak memiliki akal. Mereka tidak memiliki pemikiran, tetapi ketika ia telah mencintai, mereka tahu artinya cinta dan peduli, mereka berhenti dari perjalanannya dan menunggu selesai salat dari Nabi Yahya. Masya Allah. Demikian. Kita anggap, kita rasakan bagaimana hewan yang tidak memiliki akal, tetapi ketika mereka mendapatkan sentuhan cinta dan batin dari orang, dari manusia, dia akan paham. Dan ini bukti ayat Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat bagaimana hewan, binatang, mereka tidak memiliki akal, mereka berbuat sesuka hati mereka. Tetapi berbeda dengan Nabi Yahya, karena saking cintanya dia, perhatiannya dan peduli kepada hewan, hewan pun memperdulikan dia. Hingga ketika mereka melintas di hadapan Nabi Yahya yang sedang salat, mereka berhenti di situ. Di dalam riwayat lain dikatakan, ketika hewan-hewan ini melihat Nabi Yahya sedang salat, sedang berzikir, sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka hewan-hewan ini mencari jalan lain agar tidak mengganggu salat Nabi Yahya. Bayangkan, seorang hewan melebihi bagaimana manusia sekarang. Sekarang manusia, jangankan solat, mengganggu orang solat pun mereka lakukan. Jangankan solat, tetapi mengganggu orang solat mereka lakukan. Berarti menandakan bahwasanya manusia sekarang sudah jauh dari arti cinta kepada saudaranya. Artinya cinta kepada sesama muslim. Khatil kiram adhanillahu wa iyyakum jami'an. Dari kisah Yahya ini, riwayat ini disebut bahwasanya apapun yang kita lakukan kepada orang lain, lakukanlah sebaik mungkin. lakukan dengan sebaik mungkin. Perlakukanlah dengan baik, perlakukan dengan cinta. Dan niscaya mereka akan membalas dengan hal yang baik pula. Demikianlah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Khawatir kiram adani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan bahwasanya juga Nabi Yahya ini adalah orang yang sangat memperhatikan dirinya. Artinya dia ini sangat orang yang sangat berhati-hati, orang yang waro. Disebutkan oleh khawatir Allah wa iyyakum jami'an. Nabi Yahya saking hati-hatinya dia, bahkan dari segi makanan sendiri ia sangat berhati-hati. Ia sangat memilih makanan apa yang ia makan. Dan ia menjauhi makanan yang itu berada di majelisnya manusia. Maksudnya apa? Disebutkan ayat Allah wa iyyakum jami'an. Nabi Yahya ini sering menyendiri ketika ia makan. Ia sering menyendiri dan tidak berada di majelis-majelisnya manusia ketika sedang menyantap makanan. Kenapa? Karena Nabi Yahya ayul ikhwah khawatir terhadap dirinya, tabiat manusia yang sangat tamak, yang sangat suka berlebih-lebihan dalam makanan akan terjangkit ataupun akan terbiasa pada dirinya, dan ia menghindari itu. Maka disebutkan Nabi Yahya hanya memakan belalang, hanya memakan rumput-rumputan, dan hanya memakan buah-buahan. Karena ia khawatir, karena makanan itu akan mempengaruhi kualitas ketakwaan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, demikian kehati-hatian dari Nabi Yahya alaihissalam. Bahkan dari segi makanan sendiri ia sangat membatasinya. Ia tidak memilih sembarang makanan untuk menjaga niat dan hatinya. Karena ia menyadari bahwasanya ketika ia berada di majelis-majelis manusia, ketika memakan, niscaya hal itu akan menjadi tabiat dan terbiasa nantinya, dan ia pun terjerumus kepada manusia-manusia tersebut. Dan ia lebih memilih menyendiri dan memakan makanan yang sangat sederhana, yang mana makanan itu adalah makanan seperti belalang, rumput-rumputan, dan juga buah-buahan. Sehingga hal itu tidak membuatnya terlalu kenyang, sehingga malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, demikian bagaimana Nabi Yahya alaihissalam, sikap waraknya, sikap kehati-hatiannya untuk menjaga dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatil kiram, adzinallahu wa iyyakum jami'an. Disebutkan juga Nabi Yahya adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut dan hatinya itu mudah sekali menangis. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi Yahya sedang melakukan perjalanan yang mana ia menyisiri sebuah sungai. Maka ketika itu ia melihat sebuah rumputan, lalu ia menyantap rumput itu. Wallahu a'lam rumput yang bagaimana, dalam artian di sini adalah mungkin rumputan pada saat itu adalah rumputan yang bisa dikonsumsi. Kemudian ketika ia selesai memakan makanannya, lalu ia menepi ke sungai lalu meminum airnya. Lantas ketika itu ia menangis. Lalu tangisannya itu disebabkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kebutuhan manusia terhadap nikmat Allah. Lalu ia menangis sejadi-jadinya. Bagaimana lembutnya hati seorang seorang Nabi Yahya terhadap hal ini. Dia sangat mudah sekali menangis. Mudah sekali menangis, meneteskan air mata ketika mengingat bagaimana nikmat-nikmat Allah. Dan senantiasa di Nabi Yahya itu menangis ketika mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Kemudian Allah wa iyyakum jami'an. Riwayat lain disebutkan bahwasanya waraknya Nabi Yahya ini, ia menggali kuburannya sendiri. Bayangkan. Ia menggali kuburannya sendiri. Lalu pada saat itu Nabi Zakaria kehilangan Nabi Yahya selama 3 hari. Disebutkan di sini bahwasanya Nabi Zakaria mencari sepanjang hari selama 3 hari di mana Nabi Yahya, karena Nabi Yahya menghilang. Maka pada saat itu Nabi Zakaria berjumpa dengan Nabi Yahya di sisi kuburan, yang mana kuburan itu pada saat itu digali oleh Nabi Yahya sendiri dan menangis di samping kuburan itu. Lantas pada saat itu Nabi Zakaria bertanya, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menggali kuburan lalu engkau menangis di tepi kuburan. Lalu Nabi Yahya pun mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya antara surga dan neraka kita tidak mengetahui. Sesungguhnya terbentang nanti di padang pasir yang luas, yang di situ kita dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang amalan yang kita perbuat di dunia dan akhirat. Amalan kebaikan akan menyelamatkan kita, sedangkan amalan keburukan akan menjatuhkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Lantas aku khawatir, wahai ayahku, nantinya aku tidak sanggup untuk menyelamatkan diriku dari azab Allah. Lantas pada saat itu Nabi Zakaria pun menangis, lalu mengatakan kepada anaknya, wahai Yahya, menangislah. Sesungguhnya rasa takutmu kepada Allah, sesungguhnya rasa takut kita kepada Allah nantinya mudah-mudahan akan menyelamatkan kita dari azabnya. Maka demikian, bagaimana mudahnya Nabi Yahya menangis mengingat bagaimana takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah sebenarnya kita, ayyul ikhwah adanillahu wa iyyakum jami'an. Kita seorang muslim senantiasa khawatir terhadap apa yang akan menimpa kita pada akhirnya. Bisa jadi Allah jadikan kita sebagai seburuk-buruk manusia, sehina-hina manusia di akhir hayat kita nanti. Lalu Allah, dan bisa jadi juga Allah jadikan kita sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba yang nantinya mendapatkan nikmat husnul khatimah. Maka oleh sebab itu, bagaimana cerminan dari akhlaknya Nabi Yahya ini bisa kita ambil faidah, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya menangis dari ibadah-ibadah kita adalah bukti bagaimana ketulusan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan nikmat darinya, mendapatkan keberkahan dan rahmat darinya. Ikhwatil kiram, a'adhanillahu wa iyyakum jami'an. Maka disebutkan di sini, saking seringnya Nabi Yahya ini menangis, saking seringnya Nabi Yahya ini meneteskan air mata atas ibadah dan juga kesehariannya, maka di pipi dari Nabi Yahya ini berbekas air mata. Saking seringnya Nabi Yahya ini menangis, ia terlihatlah bekas dari pipinya, bekas dari linangan air mata. Demikian. Karena Nabi Yahya ketika ia salat, ketika ia bermunajat, senantiasa menangis. Mudah sekali Nabi Yahya meneteskan air mata. Bukti kelembutan hatinya yang diisi dengan ketaatan dan juga rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ikhwa adanillahu wa iyyakum jami'an. Nabi Yahya ini pernah berdialog dengan iblis. Nabi Yahya pernah berdialog dengan iblis. Riwayat ini janggal, namun kita sampaikan sebagai bentuk bagaimana kabar di sini membuktikan bahwasanya manusia itu terbagi. Adapun isi dialog antara Nabi Yahya dengan iblis ini menyatakan bahwasanya bagaimana tingkatan pengikut iblis. Di sini Nabi Yahya bertanya kepada iblis, wahai iblis, la'natullah alaih, bagaimanakah ciri-ciri pengikutmu? Maka iblis di sini mengatakan, sesungguhnya pengikutku itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang memang sudah tertutup hatinya. Dalam artian ini adalah orang yang paling buruk, yang mana di antara dia dengan iblis itu sudah tidak ada lagi pembeda. Bagaimana akhlak iblis, demikianlah akhlaknya. Demikianlah disebutkan di sini. Bahasa kita menyebutkan demikian. Artinya dia memang sudah menjadikan iblis itu sebagai temannya. Sudah menjadikan iblis itu sebagai sesembahannya. Ia menyembah iblis, ia melakukan akhlak-akhlaknya yang buruk. Demikian. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang mana yaitu menjadikan iblis sebagai tempat pelariannya. Dalam artinya adalah orang-orang yang menjadikan iblis itu sebagai tempat pelariannya. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang mana ia kemungkinan pada suatu hari ia mengikuti iblis, lalu esok harinya ia bertaubat. Lalu pada esok kemudian harinya ia kembali jatuh mengikuti iblis, atau berbuat keburukan, lantas esok harinya ia bertaubat. Maka pada saat itu Nabi Yahya bertanya, wahai iblis, sesungguhnya aku berada di posisi mana? Maka kata iblis, sesungguhnya engkau adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menandakan bahwasanya Nabi Yahya selamat dari fitnah iblis. Berbeda dengan kita, ayol ikhwah. Berbeda dengan kita. Di tingkatan mana kita? Apakah kita memang menjadi pengikutnya iblis? Na'udzubillah. Ataukah kita adalah orang-orang yang selamat dari gangguannya? Maka senantiasa berlindung dari Allah, berlindung dari iblis, ayol ikhwah, berlindung dari gangguan syaitan, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian riwayat bagaimana dialognya Nabi Yahya dengan iblis pada saat itu. Kemudian selanjutnya bagaimana akhir hayatnya dari Nabi Yahya ini, kisah terbunuhnya dari Nabi Yahya ini. Disebutkan ayat Allah wa iyyakum jami'an, Nabi Yahya ini pernah berdebat. Nabi Yahya ini pernah berdebat, berdialog dengan seorang raja pada saat itu. Artinya debat di sini adalah bagaimana Nabi Yahya alaihissalam berdebat dengan sesuatu kemungkaran yang dibuat oleh raja pada saat itu. Disebutkan nama dari raja itu adalah Raja Herodotus. Nama raja pada saat itu bernama Herodotus, yang mana dia memimpin kerajaan Yerusalem pada saat itu di masa kenabian Yahya alaihissalam. Maka Nabi Yahya mendebat ataupun mengingkari suatu kemungkaran yang dibuat oleh raja. Apakah kemungkaran itu, ayol ikhwah? Disebutkan bahwasanya ada seorang raja yang ingin menikahi putrinya. Itu riwayat pertama mengatakan bahwasanya ada seorang raja yang ingin menikahi mahramnya, atau orang yang sebenarnya haram untuk kita nikahi, orang yang tidak boleh kita nikahi. Maka raja ini ingin menikahi mahramnya itu. Maka tentu itu dilarang. Dari zamannya Nabi Yahya pun itu sudah dilarang, menikahi mahram adalah haram hukumnya. Maka raja ini ingin menikahi mahramnya, diriwayatkan ingin menikahi putrinya. Nah, demikian. Maka pada saat itu datang Nabi Yahya alaihissalam mengingkari hal itu, dan mengatakan kepada raja untuk meninggalkan perbuatan tercela dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Lantas raja ini pun murka. Lalu karena kemurkaan raja ini sebab dari wafatnya atau terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam. Disebutkan juga dalam riwayat lain bahwasanya raja itu membunuh Nabi Yahya disebabkan rasa tidak sukanya ke atas penentangan yang dilakukan oleh Yahya. Bahwasanya pada saat itu di antara raja dan juga anaknya atau putrinya terjadi tumbuhnya benih cinta di antara keduanya. Dan tentu ini adalah haram hukumnya. Benih cinta antara seorang anak dan ayah kandung dan menikahi mahram itu haram. Namun terjadi pada Raja Herodotus dan putrinya. Dia jatuh cinta, raja ini jatuh cinta dan hendak menikahi putrinya ini. Maka itu haram. Dan atas itulah Nabi Yahya mendebat dan juga mengingkari perbuatan itu, serta melarang Raja Herodotus untuk menikahi putrinya sendiri, karena itu akan mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Raja Herodotus ini tidak peduli dan marah kepada Yahya. Maka disebutkan juga, maka putri raja itu meminta darah Yahya. Akibat penentangan yang dilakukan oleh Nabi Yahya kepada Raja Herodotus, maka putri atau anak dari Yahya ini yang hendak dinikahi oleh raja ini meminta permintaan kepada raja. Wahai raja, kata putrinya, sesungguhnya engkau mencintaiku. Demikian maknanya, engkau mencintaiku. Akankah engkau penuhi sesuatu keinginanku? Lalu raja ini bertanya, apakah itu? Maka disebutkan oleh putrinya atau orang yang dia cinta ini, maka ia katakan, aku ingin darah Yahya. Di awal waktu pada saat itu Raja Herodotus ini menentang, artinya tidak memenuhi keinginan dari putrinya ini. Lantas pada saat itu putrinya ini seperti merayu dan memberikan beberapa janji kepada Raja Herodotus. Lantas terbujuk rayulah raja sehingga pada saat itu ia memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Yahya. Maka pada saat itu terbunuhlah Nabi Yahya. Khatul kiram azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini gambaran fenomena bahwasanya wanita adalah fitnah yang besar di sisi lelaki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu syai'an asyaddu lirijal illa fitnatin nisa." Tidaklah kutinggalkan bagi lelaki fitnah yang besar, fitnah yang dahsyat di sisi seorang lelaki kecuali fitnahnya wanita. Dan fitnah wanita ini juga yang merusak Bani Israel pada saat itu. Ini buktinya. Dan fitnah wanita juga yang menjerumuskan, yang menjebloskan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Dikarenakan fitnah wanita. Karena fitnahnya wanita ini mampu menenggelamkan hati dan juga menghitamkan akal seorang wanita, akal seorang laki. Demikian ayat ikhwah adhanallahu ayyakum jami'an. Maka hal itu menimpa Nabi Yahya. Ia terbunuh karena fitnahnya seorang wanita memfitnah dirinya. Maka berhati-hatilah ayat ikhwah adhanallahu ayyakum jami'an dari fitnah makhluk Allah bernama wanita. Ia bisa menjadi sebaik-baik perhiasan dan ia juga bisa menjadi seburuk-buruk fitnah. Dan itu menimpa Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian selanjutnya pada saat itu ada riwayat lain menyebutkan bahwasanya wanita itu adalah istrinya raja pada saat itu. Bernama Raja Herodotus, itu istrinya. Yang mana istri ini jatuh cinta kepada Nabi Yahya. Lantas ketika istri raja ini mengakui cintanya kepada Yahya, lantas Yahya menolaknya. Hingga patah hatilah ratu ini, istri raja ini. Lalu ia mengajukan permintaan kepada suaminya Raja Herodotus untuk membunuh atau mengambilkan darah dan memenggal kepala dari Nabi Yahya. Di awal raja ini tidak menghendaki, lantas perlahan-lahan dengan fitnahnya, dengan rayuan wanita ini, lantas terbujuklah raja hingga terbunuh. Oleh sebab itu terbunuhlah Nabi Yahya alaihissalam. Itu beberapa riwayat tentang bagaimana sebab dari wafatnya Nabi Yahya akibat terbunuhnya oleh Raja Herodotus atas fitnah dari istrinya. Dan juga ada riwayat lain mengatakan atas penentangan Nabi Yahya, raja ingin menikahi putrinya sendiri. Maka ya ikhwah adhanillahu wa iyyakum jami'an, raja mengutus tentaranya atau pasukannya untuk mencari Yahya pada saat itu. Lalu dijumpailah Yahya berada di Baitul Maqdis sedang mendirikan salat, sedang bermunajat kepada Allah. Lantas pada saat itu prajurit atau pasukan raja mengepung. Lalu ketika Nabi Yahya sedang bermunajat, dipenggallah kepala Nabi Yahya, lalu ditampunglah darahnya serta dimasukkan ke dalam bejana. Dan itulah yang dibawa di hadapan Raja Herodotus dan juga dihadapkan kepada istrinya. Tapi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atas perbuatan raja yang zalim ini kepada Nabi Allah, Allah Subhanahu wa taala melaknat dan juga memberikan azab kepada raja dan istrinya. Hingga ketika prajurit membawa bejana yang berisi kepala dari Nabi Yahya dan juga darah dari Nabi Yahya, lantas pada saat itu seluruh anggota kerajaan, baik raja, ratu dan seluruh orang yang berada di kerajaan itu mengalami azab berupa mereka mendapati diri mereka dengan penuh rasa sakit di sekujur tubuhnya. Lalu mereka lumpuh dan mereka mati seketika di dalam kerajaan itu. Demikianlah azab yang ditimpakan oleh Allah atas kelakuan raja yang telah membunuh nabinya. Kemudian ayat ikhwan wa iyyakum jami'an, maka di sini disebutkan bahwasanya Nabi Yahya dibunuh di Baitul Maqdis saat dia sedang berada di munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Yahya meninggal dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan juga memberikan kemuliaan kepada nabi kita Nabi Yahya alaihi salam atas segala perjuangannya, atas segala usahanya dalam menjaga agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Hanya ini mungkin di pertemuan kita di kali ini tentang kisah dari Nabi Yahya alaihi salam, nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan teladan yang baik kepada kita, mampu mencontohi bagaimana ketaatan dan juga kebijaksanaan Nabi Yahya dalam menjaga agama Allah, dan juga bagaimana istiqomahnya Nabi Yahya alaihissalam dalam menjaga ibadahnya, dan juga bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita faidah bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah, kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah. Maka oleh sebab itu bersyukurlah atas hal tersebut. Ikhwatil kiram adhanillahu wa iyyakum jami'an. Hanya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan faidah yang baik dari apa yang kita sampaikan, atas apa yang telah kita pelajari di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Atas segala kekurangan itu datangnya dari ana pribadi, dan atas apa yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita senantiasa meminta petunjuk dan juga meminta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.